Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Puasa Senin Kamis memang menjadi salah satu sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah. Kenapa? Karena manfaatnya besar sekali ya. Mulai dari melancarkan rezeki, mempercepat datangnya jodoh, dan masih banyak lagi. Salah satu manfaat yang akan kita bahas adalah manfaat puasa Senin Kamis untuk usaha dagang. Namun sebelumnya, untuk Anda yang belum subscribe, silakan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan info rutin dari saya. Baik. Jadi kalau puasa Senin Kamis ini diamalkan oleh seorang pedagang, maka usaha dagangnya insya Allah akan sukses, akan laris manis, dan tentu saja untungnya besar. Dagangan Anda akan ramai pembelinya, jadi banyak langganan begitu ya. Bahkan kalau warung atau toko Anda jualan atau berdagang itu tadinya kurang baik auranya, entah itu dari semula memang begitu. Misalnya Anda ngontrak untuk jualan, lalu di situ sepi, nggak ada yang beli. Dan memang Anda dengar kalau tempat itu dulunya dipakai berdagang apapun memang selalu sepi. Atau mungkin dulunya dagangan Anda rame, tapi tiba-tiba menjadi sepi sekali. Dan sepinya itu aneh. Nah, ada contoh kasus klien saya, dagangannya sepi, sampai suatu hari ada pelanggan yang bilang, "Bu, kok warungnya tutup terus?" Loh, padahal warungnya selalu buka, Bu. Nah, daripada Anda curiga atau punya prasangka buruk, jangan-jangan warung saya diganggu atau ada gangguan gaib. Daripada seperti itu, Anda amalkan saja puasa Senin Kamis karena insya Allah gangguan apapun bisa dibersihkan. Nah, puasa Senin Kamis khusus untuk dagangan laris juga ada tata caranya. Bagi Anda yang ingin tahu, silakan subscribe, like video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar juga. Insya Allah akan saya buatkan video juga untuk tata cara puasa Senin Kamis yang bisa Anda amalkan. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.